Brimopolda Jatim Detasemen B Ampel Dento gelar simulasi penanganan teror dan penjinakan bom. Hal ini dimaksudkan untuk tingkatkan kesigapan personel dalam menangani suatu ancaman yang membahayakan. Simulasi yang dilakukan personel Brimopolda Jatim Detasemen B Ampel Dento Selasa siang dimulai dari pengamanan objek vital. Dengan senjata lengkap, pasukan Brimob menyerbu para teroris dan melumpuhkannya dengan tembakan peluru tajam. Usai melumpuhkan para teroris, pasukan Brimob menuju lokasi di mana ancaman bom berada. Dengan sigap dan peralatan lengkap, pasukan Brimob mengamankan kotak berisi bom yang selanjutnya diledakkan di tempat yang aman. Simulasi ini digelar guna meningkatkan kesigapan personil untuk mengamankan wilayah di saat Natal dan Tahun Baru. Untuk agenda hari ini, itu kita latihan bersama antara Brimob dengan kewilayahan. Terkandung maksud untuk pertama antisipasi menyongsong Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga ada keterkaitan untuk tugas steril ini tidak selamanya harus Brimob. Nah, tapi polisi kewilayahan dalam hal ini Polsek maupun Polres itu bisa melaksanakan. Simulasi akan digelar selama 3 hari. Selain personel Brimob Detasemen B Ampel Dento Polda Jatim, simulasi juga akan dilibatkan aparat kepolisian dari jajaran Polres Malang Kota dan Polres Batu. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.